Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma faqihna fi din wa'alimna ta'wil waja'alna minar rashidin. Amma ba'du. Ikhwatul kiram, ikhwatul iman, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah ikhwan, kita sambung majlis ta'lim ini. Rasanya kita pada muka surat 83, tajuk yang keempat ke-8, iaitu kita cuba melihat tajuk hikmah ittiba' kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bahaya bagi orang yang tidak ittiba' kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Iaitu apakah hikmah? Apakah perkataan Melayu yang kita boleh terjemahkan dengan makna hikmah? Kita tak tahu. Kita kata hikmat di antara perkara, apakah satu sikap bijaksana kita yang boleh kita ambil pelajaran yang bijaksana. Ibadah, dalam ibadah ni ada tauhid, kita panggil dengan nama tauhidul ibadah. Dalam ibadah kita tak tahu hikmat, sebab dia punya maksud dia ibadah. Apa dia? Ketundukan. Maksud dia kesetiaan, ketaatan. Pasal itu ada tauhid, nama dia tauhidul ibadah, ataupun dengan nama lain tauhid uluhiyah. Kenapa dia dipanggil tauhidul ibadah? Kerana fungsi dia ibadah. Kita hanya beribadah kepada Allah. Jadi Allah meletakkan atau cara untuk kita beribadah. Jadi sistem ibadah tu kita tak tahu apa. Kenapa sembahyang start dengan Allahu Akbar? Kenapa mesti Allahu Akbar? Tak tahu kita. Kenapa tak tahu? Sebab dia ibadah. Kita mensatukan Allah dalam ibadah. Kenapa zuhur 4? Kalau kita safar, 4 boleh jadi 2. Boleh jamak lagi. Kenapa? Tak tahu. Kenapa 2 rakaat baca pelan, 2 rakaat baca kuat? Kenapa? Tak tahu. Dan tak ada siapa boleh jawab. Kenapa ikhwan? Ini nama dia tauhidul ibadah. Pencarian kita kepada hikmah, dia akan melemahkan akal dan iman. Kalau orang cuba juga nak falsafahkan dia, rosak agama. Maka lain daripada tauhid, mungkin kita boleh mencari hikmah-hikmah dia sampai kepada kemuncak falsafah, seperti disebut oleh Muhammad Amin dalam buku dia Duhal Islam. Akhirnya falsafah sampai kepada kemuncak soalan, kenapa Allah menamakan diri dia dengan satu? Kenapa Allah sebut Allahu Ahad? Kenapa Allah namakan diri dia satu? Artinya kemuncak nak jadi sesat. Kerana itu ikhwatul iman, hikmah kita ittiba' kepada Rasul. Mungkin kita boleh berfikir secara bijaksana. Kita taat kepada Rasul ni, apa kita dapat? Dan bahaya bagi orang yang tidak beritibar. Apakah? Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah bahaya-bahaya? Apakah padah-padah, mudarat-mudarat yang akan ditanggung oleh orang yang tidak mahu beritibar kepada Rasul? Hikmat itibar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari ayat-ayat, hadis-hadis serta penjelasan para ulama tentang wajibnya itibar. Apa makna ittiba'? Mengikuti. Mengikuti. Dan tidak boleh kita durhaka dan menyalahi jalannya, jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang telah dipaparkan di atas, kita dapat mengambil hikmat dan fawaid. Itu faedah-faedah yang banyak sekali. Di antaranya yang pertama, ittiba' kepada Rasul, ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wajib. Mengikut Nabi adalah satu kewajipan. Karena itu kita kena tahu
hal berkaitan dengan nilai. Nilai seorang rasul tu kita kena tahu. Bila Allah lantik dia jadi rasul, apa nilai dia? Bila manusia tak tahu nilai, dia akan mereka. Kalau dia tahu nilai, walaupun rasul tu diam, dia tahu bernilai. Walaupun rasul tu tak kata apa, dia tahu bernilai. Walaupun perkataan rasul itu pendek, tetap bernilai. Kenapa ikhwan? Kerana nilai rasul itu tinggi di hadapan Allah. Sehingga kan antum, nanti kita baca Al-Quran, kita akan dapat melihat ayat-ayat Al-Quran yang buat kita jadi orang kata terpukau, takjub. Terpukau kita. Beginikah rentak dan sirah Allah memuji rasul dia. Saya ingat lagi satu masa Syekh, ketika dia membaca ayat daripada suratul Qalam, sebok dia tak boleh cakap. Sebok dia tak boleh cakap. Dan dia menggunakan dari segi ilmu bahasa Arab, kupah kalimah-kalimah yang Allah pakai dalam suratul Qalam. Sangat dahsyat. Dan saya ingat lagi perkataan dia cabar, dia kata, aku cabar. Kalau ada manusia yang pada hemah dia, ada orang dia ikut dan dia merasakan orang itu ada kelebihan, ada keutamaan, dia kata, aku cabar dengan ayat daripada suratul Qalam. Suratul Qalam pertama mengisahkan kedudukan Nabi di sisi Allah. Kedua, mengisahkan orang yang tak mengikut Nabi. Bagaimana Allah bagi hina orang tak mengikut Nabi. Penghinaan yang cukup dahsyat. Dan terkena kepada siapa? Kepada bapa, kepada Khalid bin Walid. Bapa kepada Khalid bin Walid terkena benda ini. Fitnahnya sangat besar, ikhwatul iman. Waalaikumsalam, sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi. Jadi, ikhwatul iman, apabila manusia tidak itiba' mengikut Nabi, maka dia telah melakukan satu kesilapan. Kesilapan sebab mengikut Nabi adalah wajib. Mengikut Nabi adalah wajib. Kerana itu, alhamdulillah ikhwan, bila kita belajar dalam sunnah ini, kita diberi penjelasan. Kita diberi penjelasan tentang apakah maksud mengikut Nabi. Ada masa Nabi meminta kita mengikut dalam keadaan selangkah Nabi, selangkah kita. Selangkah Nabi, selangkah kita. Ada masa Nabi membenarkan kita ikut dalam keadaan jangan ada pelanggaran hukum sahaja. Nak langkah macam mana boleh langkah. Dalam hal-hal akidah, dalam hal-hal ibadah, selangkah Nabi, selangkah kita. Berhenti Nabi, berhenti kita. Diam Nabi, diam kita. Berjalan Nabi, berjalan kita. Ini dalam hal-hal akidah dan ibadah. Dalam hal-hal muamalah, dalam hal-hal kehidupan, Nabi meletakkan garis panduan dengan perkataan dia yang sangat menarik, antum a'lam. Nabi menyebut dalam hadis Imam Muslim, antum a'lam. Kamu lebih tahu nak urus hidup kamu macam mana. Tapi meletak garis panduan yang halal, yang haram, yang boleh, yang tak boleh. Sehingga kan tak ada gusar, tak ada rasa susah, tak ada nak rasa kekok apa-apa. Penjelasan begitu jelas ada. Keluasan begitu ada. Sehingga kan tahap mengikut, Allah suruh kita ikut, tidak membebankan kita. Tak buat kita jadi panik. Mestikah rumah kita seperti rumah Nabi? Mestikah kenderaan kita macam kenderaan Nabi? Mestikah pakaian kita macam pakaian Nabi? Ini adalah muamalah. Antum a'lam. Kamu lebih ada ilmu, Nabi kata. Bagaimana kamu nak susun kehidupan kamu? Tetapi Nabi meletakkan garis tutup aurat. Halal, haram, usaha, jual beli yang boleh, jual beli yang tak boleh. Nikah yang boleh, nikah yang tak boleh. Di situ kita boleh melangkah cara kita, tetapi dengan berpandukan syariat Nabi. Tapi dalam hal ibadah, dalam hal tauhid, akidah, kita tak boleh melangkah ikut suka. Selangkah Nabi, selangkah kita. Sehingga tak ada beban dalam hidup ikhwan. Riwayat berkenaan dengan Salman Al-Farisi ketika dia nak wafat. Salman Al-Farisi ketika dia nak mati, dia asyik hamba budak, kena lelong sana, kena lelong sini. Akhirnya datang ke Madinah, jumpa Nabi. Nabi tebus Salman Al-Farisi dengan pohon nakhlah. Salman Al-Farisi melihat nubuah di belakang Nabi.
ada tanda nubuah seperti ketulan isi yang timbul di antara dua belikat Nabi. Bila hari Salman nak wafat, Salman tengok dalam rumah dia ni ada barang-barang yang lebih sikit. Waalaikumsalam. Ada barang rumah dia lebih sikit daripada barang rumah Nabi. Kalau Nabi meninggal, Nabi wafat dalam keadaan tinggal, kita kata cawan, tinggal piring, pinggan, sikit-sikit. Orang kata satu rumah, rumah isteri Nabi, tinggal bahan tu kira lepas Nabi dengan isteri dia makan. Salman tengok dalam rumah dia, dia kata harta aku lebih banyak daripada harta Nabi. Bukanlah dia ada sampai 4 bilion, 5 bilion pelari macam kastam baru ni, tidak. Hanya sikit-sikit. Ketika wafatnya Salman, kita akan tengok riwayat Salman, dia menangis terasa-asa. Yang pertama dia kata, alangkah baiknya kalau aku boleh mati seperti mana mati kekasih Allah. Yang kedua dia kata, bagaimana aku nak berdiri di hadapan Allah kalau Allah bertanya pada aku, Salman, kenapa kau lebih dari kekasih aku? Aku tak tahu nak jawab apa. Menangis terisak-risak Salman Al-Farisi, mengharapkan di hujung hidup mereka ini nak sebiji macam Nabi. Ini ikhwatul iman, Allah beri apa dia? Allah beri peringkat perasaan kepada iman tu tak sama. Nanti hadis bercerita kepada kita tentang Abdurrahman bin Auf, hari-hari kewafatan dia. Ketika itu masuk hari-hari yang sunat berpuasa. Dia puasa. Dia nak buka puasa, teriak dia. Teriak sungguh-sungguh dia. Sampai anak dia bagi kurma, anak dia bagi ayam untuk buka puasa. Tak mampu dia nak makan. Tak esak-esak. Kata, ada kosong lagi sahabat dalam tu. Ada kata sahabat, kata anak Abdurrahman bin Auf, kata dia, ayah, kenapa ayah jadi macam ni? Kata dia, aku teringat kepada Musa'ab bin Umair. Aku teringat kepada Musa'ab bin Umair. Ketika Musa'ab mati di Uhud, ada kain yang bila tutup muka dia, nampak ujung kaki dia. Bila tarik tutup ujung kaki dia, terbuka muka dia. Sedangkan Musa'ab adalah anak orang kaya. Sedangkan aku, Abdurrahman bin Auf, sedang buka puasa dengan kesedapan dan dengan kekayaan. Apakah nasib aku di hadapan Allah? Aku bukan seperti Nabi. Aku nak jadi macam Musa'ab pun tak sempat. Ini ikhwatul iman, Allah memberi kepada mereka jiwa-jiwa. Karena itu ikhwatul iman, nanti ada penyesalan di hari akhirat. Kalau dibuka cacatan hidup kita ini, makin tak sama kita dengan Nabi, itulah penyesalan kita. Makin tak sama, makin itulah kita akan selesai di hadapan Allah. Dan kadang-kadang kita tahu, tapi perasaan kita ni, dia bawa kita macam tak tahu. Dia ralik. Tentang ayat-ayat Allah menyatakan Allah puji Nabi. Kan nak dapat kasih Allah, nak dapat ampun Allah, ikut Nabi. Ayat-ayat ini kadang-kadang dia buat kita ralik. Kita hafal, kita tahu terjemahan dia, tapi ayat itu belum jatuh dalam hati kita, ikhwan. Boleh sahabat. Kerana itu faedah daripada kita ikut Nabi ni ikhwatul iman, satu, ikut Nabi ni adalah wajib, kita mesti tahu. Ketika Allah buat manusia, Allah tidak biarkan manusia itu terkapai-kapai. Antum cuba tengok ketika Allah Ta'ala memuji Nabi, kita menyatakan kita tak akan jumpa pujian yang sehebat ini. Allah katakan, Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa innaka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqil azim fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun inna rabbaka huwa a'lam biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lam bil muhtadin.
cara Allah puji Nabi ni ikhwan, dia melumpuhkan hujah orang. Satu orang diikut satu orang ni pasal apa ikhwan? Diikut. Nanti antum boleh tengok di dalam internet golongan Yahanana, Yahanana, mereka pergi ziarah makam Habib Nuh. Kalau antum tengoklah. Apa dia perbuat di makam Habib Nuh? Kabani, kabani. Datang dia bercakap, "Ya Sayyidi Habib Nuh, atana min biladil ba'id." Wahai Sayyid Habib Nuh, wahai pemimpin kami Habib Nuh. Ini Syekh ini, dia sebut tangan Syekh tu, dia tunjuk kepada Yahanana itu. Saya pun tak tahu nama dia siapa, whatever lah. Nama dia siapa? Yang duk lambai tangan Yahanana tu Indonesia tu. Qabbani tunjuk, "Syekh ini datang daripada perjalanan yang jauh untuk ziarah kamu, dan dia mengharapkan sesuatu daripada kamu." Sedangkan itu makam, itu makam. Jalan sampai ke Singapura, mungkin sahabat tahu Habib Nuh. Ada bukit yang tinggi seperti rumah apa nama Ismi Ulam Raja, duduk atas. Tulis di tepi makam Habib Nuh, Ismailiyah. Ditulis ke kawan? Bukan tak tulis, ditulis. Dia seorang yang membawa tarikat Syiah Ismailiyah. Orang merasakan itu ada karamah, itu ada fadilat. Kenapa orang mengikut? Sebab orang menyangkakan ada fadilat. Ada orang macam tertentu, guru-guru tertentu, ayat tangan dia pun orang ambil, jilat, tambah ayat minum baki dia tu, berebut anak murid. Kita kata untuk apa? Dia kata ada fadilat yang besar. Kita kata nanti saat, cuba dengar ayat Quran. Cuba dengar ayat Quran. Allah kata Nun, wallahu alam, hanya Allah yang Maha Tahu. Hanya Allah yang Maha Tahu. Orang kata Nun, ikan Nun yang telah Nabi Yunus, tak tahulah, wallahu taala alam. Ini adalah kita kata huruf qita'ah, huruf-huruf potong yang kita kata Allahu alam bi muradih, Allah yang tahu maksud dia, kita tak tahu. Untuk menunjukkan Quran itu bukan bikinan Nabi Muhammad. Kalau semua benda dalam Quran Nabi boleh terang, adalah ada hujah di pihak lawan kata, tengok dia tahu semualah, dia yang cipta. Maka Allah buat Alif Lam Mim, Allah buat Taha, Yasin. Ulama tafsir memberi tafsir macam-macam, tapi akhirnya kita katakan wallahu a'lam, Allahu a'lam bi muradih, Allah yang mengetahui maksudnya. Akhirnya tafsiran-tafsiran manusia gagal nak merungkaikan apa makna ini di sisi Allah. Allah kata wal qalami wa ma yasturun, demi qalam dan apa yang ditulis oleh qalam, demi qalam dan apa yang ditulis oleh qalam. Dan hadis Suraqah bin Malik riwayat Imam Muslim, makhluk yang pertama Allah buat adalah qalam, dan Allah kata kat dia tulis. Maka dia menulis sebelum wujud kita ini, dalam hadis Muslim Nabi sebut 50,000 tahun. Masa tu tak ada matahari, tak ada bulan, tak ada bintang. Jadi nak ukur dengan apa tidak tahu. Maka jauh antara Allah menulis hal kita dengan kewujudan kita itu satu benda yang jauh. Tetapi Allah katakan wal qalami wa ma yasturun, demi qalam dan apa yang telah dituliskan. Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun, tidaklah engkau ini Muhammad dengan nikmat Tuhan kamu ini kamu seorang yang gila. Tidak, Muhammad bukan orang gila. Muhammad dapat nikmat Tuhan, wahyu, Al-Quran, sunnah, Jibril, mukjizat, benda-benda ghaib yang Allah bagi tahu pada Nabi, dan itu bukan petanda Nabi orang gila. Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun, tak, kau tidak gila Muhammad. Wa innaka la ajran ghayra mamnun, yang jelasnya sesungguhnya bagi engkau Muhammad pahala yang tidak putus-putus. Ikhwan, siapa dia dalam dunia ni kita ikut, Allah confirm dapat pahala tak putus. Kita sembahyang kerana Nabi ajak, pahala boleh ke dia? Kita beriman kepada Allah kerana dia ajak, pahala boleh ke dia? Satu orang manusia yang dapat pahala tak putih-putih, hanya Nabi seorang. Tok Wali kadang-kadang orang ikut dia, anak dia tak ikut dia.
anak dia pedajir dia. Bini dia tak, orang semua main minta ayak, bini dia kata apalah punya mangkak apa. Lagu ni wali ke? Aku suruh dia cuci kuali hari-hari, apa ingat dia wali ke? Wali di mata orang, rupanya pembantu rumah di rumah. Wali apa ikhwan? Tidak ada ikhwan, tidak ada, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada satu manusia yang boleh dapat pahala sebanyak ini melainkan dia Nabi Muhammad. Wa innaka la ajran ghaira mamnun. Sesungguhnya bagi engkau Muhammad, untuk engkau Muhammad, pahala tak putus-putus. Jadi ikhwan, siapa dia yang kita nak ikut? Bila kita ikut orang tu, orang tu dapat pahala tak putus dan kita dapat pahala. Tak ada dalam dunia. Maka Allah katakan, wa innaka la'ala khuluqil azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas khuluqil azim, di atas akhlaknya sangat agung. Kata Allah Jalla wa'ala, ikhwan, Allah katakan, fasatu besiru wa yubesiru. Kau akan melihat dan mereka juga akan melihat Muhammad. Apa melihat? Nabi akan melihat di hari akhirat nanti. Dan orang yang tidak ikut Nabi juga akan melihat nasib dia di hari akhirat nanti. Fasatu besiru wa yubesirun. Kau akan melihat Muhammad dan mereka juga pasti akan melihat. Bi ayyikumul maftun. Siapakah di kalangan mereka ini Muhammad yang banyak buat menabur fitnah kepada engkau? Inna rabbaka a'lam biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lam bil muhtadin. Dan Tuhan kamu sangat mengetahui siapakah yang sesat dan siapakah yang mendapat petunjuk. Kerana itu ikhwan, kesesatan itu ada di mana? Bila kita lencong daripada jalan Nabi, sesat. Petunjuk ada di mana? Bila kita istiqamah di atas jalan Nabi, petunjuk. Jadi kita tak payah bimbang ikhwan, tak payah ragu, tak payah apa. Kalau boleh dibuktikan sanad yang betul, matan yang betul, maka ikutlah. Berbeda dengan orang, tak sama dengan orang, ini tidak ada langsung apa nama petanda-petanda kita salah ke kita sesat. Tidak ada ikhwan. Kenapa? Tidak ada, kita dah baca dah pada bahagian-bahagian yang silam, tidak ada satu manusia yang Quran suruh kita ikut dia melainkan manusia itu hanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan, yang kedua, itibak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk iman. Dan tidak dikatakan iman orang yang tidak itibak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan dasar surat daripada An-Nisa ayat 65. Allah katakan, "Fala wa rabbika la yu'minun." Demi Tuhan engkau Muhammad, mereka tidak beriman. Hatta yuhakimuka, sehinggalah mereka bertahkim dengan kau. Sehinggalah mereka meletakkan engkau ini di peringkat seorang hakim, memutus dan mereka mengikut. La yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Mereka terima keputusan tu, tak ada nak bangkang, tak ada rasa sempit hati, tak ada rasa susah hati, mereka menyerah diri terhadap keputusan itu dan kepada Allah dengan penjerahan yang sebenarnya. Barulah mereka beriman. Yang ketiga ikhwan, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wajib. Setiap muslim wajib mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada yang lain. Ini nama dia proses ikhwan. Proses sampai kita nak mati, kita nak belajar yang ni ya. Mencintai Nabi lebih daripada benda lain, cinta Nabi dan cinta ajaran dia. Ibn Taymiyah sebut 10 perkara yang memurtadkan manusia. Di antaranya kata Ibn Taymiyah, apabila seorang itu ikut ajaran Nabi tapi dia benci pada bahagian yang lain, dia keluar daripada agama ini. Dia ikut, dia sembahyang, dia puasa, tapi ada benda dia tak puas hati. Silap, dia kata ada zakat pula nah. Kalau tak ada hore juga, dia boleh keluar daripada Islam. Walaupun dia ikut pada juzub yang lain, walaupun dia ikut pada juzub yang lain, dia tak puas hati. Dia tak puas hati dengan sistem pesaka. Alamak, jadi jantan seronok dapat dua, perempuan satu pula. Semen. Dia duduk buat tak puas hati. Dia duduk buat tak puas hati. Bikin union, mencabar pesaka. Bikin union, dia boleh keluar daripada agama. Pasal itu agama diterima dengan ilmu. Tidak ada paksaan.
tidak memaksa orang. La ikraha fid din, tidak ada paksaan. Kita tak pernah paksa orang, atau orang Islam sendiri, kita tak paksa dia, kita hanya memberi penjelasan. Jadi dia kena fikirlah dengan kadar kesihatan dia, umur dia, rezeki Tuhan bagi, lama mana dia nak ambil masa untuk faham agama Tuhan. Tengah-tengah jalan tu ada accident, kematian, kemalangan, dia boleh mati. How long? Berapa lama nak ambil? Jadi saya tak faham lagi. Ni dah masuk 2014 ha? Dah masuk bulan 9 lah. Lagi berapa bulan ada? Nak habis nak masuk 2015. Tak faham lagi? Tak apa, pi 2015. Masuk pula bulan 9. Tak faham lagi? Bila nak faham? Masa balik bertemu Allah pelan dekat. Tubuh badan pelan daif. Kita kaya macam mana pun, Allah sedang menghadkan penggunaan harta untuk kita. Kita kaya bukan kita boleh habis sehari 1,000. Dulu boleh lah. Semalam kita pergi naik kelab 100-200. Dulu lah. Nak berhabis RM10. Lah kita badan tua, makan roti canai siang, Kenyang sampai malam. Tu macam mana tu? Harta 4 juta tak pakai lagi. Itu yang kita ambil daripada kita potong-potong cukai. Yang kita gagau tempat lain, 4 bilion. Makan sehari RM10 aja. Makan pagi kenyang sampai petang. Makan petang kenyang sampai minggu depan. Allah sedang menghadkan harta kita. Apa kita nak buat? Tak boleh buat, ikhwan. Kita nafas pun dah tak cukup dah. Langkah kaki pun dah tak kuat dah. Mata pun pelan-pelan kabur dah. Otak pelan slow. Pusing orang nebut 2 kali. Tak tahu nak ambil jalan mana. Wahai tu jalan balik rumah. Pusing orang nebut 2 kali. Tiba-tiba masih menangguh untuk kenai Allah dan Rasul. Ini satu benda bermasalah, ikhwan. Ini benda bermasalah. Orang dengan internet, orang tak pernah kata saya tak pakai internet pasal saya tak apa kenai dia. Mai aja, mai apa pun. Apalah apa, hotel. Hotel ke? Dia nak? Mai hotel, pakai hotel. Ada buat kajian terperinci? Tak ada. Ya, dengar kata line free apa ke? Cucuk be. Tak kenai pun. Tapi kenapa mengambil masa yang begitu cepat untuk faham apa itu hotel? Kenai tengok kabel, kenai ni kabel telekom ni, kabel selkom ni, kabel gedebang-gedebung, semua tahu. Cuma bila baca hadis je tak tahu. Ngalik-ngalik. Jangan begitu. Kenapa? Kita nak jatuh ke lubang, dan dalam lubang kubur itu ada soalan, siapa Nabi-Mu? Kalau masuk kubur ni kira macam masuk batu kih, boleh melilau, tak apa ya. Masuk kubur dia tanya, waman Nabi-Yuka? Siapa Nabi Hang? Nak jawab siapa, ikhwan? Nak jawab Nabi Muhammad? Ada saksi, ada malaikat. Jadi itu kena dihati-hatikan, ikhwan. Proses daripada la sampai kita nak dikapankan, kita duk belajar nak mencintai Nabi sedikit demi sedikit, sehari demi sehari, sampai satu masa cinta itu jadi sempurna. Macam itulah kita kahwin, ikhwan. Mungkin zaman saya kahwin dulu, zaman tu 46, kami kahwin, mak bapak pilih. Jadi macam mana kami kahwin? Cara kami ya. Bukan kenai perempuan, bukan kenai jantan. Cuih kata jadi lelaki bini. Hak jantan tu pun tak tahu perempuan suka apa. Perempuan pun tak tahu jantan ni suka mentah darah apa, tak tahu. Dia pun kira masak, kira ikut dan lah. Dia masak kari, tengok jantan tu tak sentuh. Oh, baru dia tahu. Dia write atas buku, tak suka rupanya. Dia masak pula sambal sotong, buah petai sikit. Nampak dia tu makan. Oh, suka rupanya. Baru dia tahu. Tapi sampai lah dah beranak, dah bercucu. Cucu pula nak beranak pula minggu depan. Panjang keturunan. Macam mana boleh hidup lama? Pasal hari demi hari, makin duk kenai. Makin duk belajar. Manusia boleh belajar banyak benda. Tapi bagaimana dengan Nabi dia? Dia tak boleh belajar, ikhwan. Dan dia tak tahu tentang mana nak belajar. Hak ni pelik sungguh manusia. Dia duduk depan komputer, depan internet, dia boleh cari serba mak nenek. Dia masuk dalam gua selam, dalam ayak, dia naik sampai ke langit, turun maklumat mai ke dia. Macam mana dia duduk depan internet, satu ceramah dia tak dengar. Atau tengok macam mana dia tempih hidayah Tuhan.
Pasal tu ayat tadi kata, inna rabbaka a'lam biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah tahu siapa dapat petunjuk dan siapa yang lari daripada petunjuk. Karena itu ikhwatul iman, ada hadis menyebut, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Hadis ini hadis Bukhari dan Muslim. Hadis ini ada hak yang kita kena beri kepada Rasulullah. Tidaklah beriman seseorang. An-Nawawi membaca tak sempurna iman. An-Nawawi membaca dengan makna tak sempurna iman. Artinya kita mati dalam keadaan kerja kita tak sempurna. Kita mati, kerja kita belum selesai. Itu makna tak sempurna iman. Di antara kalian, sehingga aku, Nabi kata, lebih dicintainya, melebihi kecintaannya pada anaknya, orang tuanya, bahkan seluruh manusia. Ini satu hadis ikhwan daripada ribu-ribu hadis yang pernah kita dengar. Hadis ni pun tak selesai lagi kita nak aman, nak balik bertemu Allah Jalla wa'ala. Tak selesai ikhwan. Tak selesai. Tak selesai lagi kita nak bagi hak pada hadis ini. Di mana ada kesempurnaan iman apabila kita boleh serah hati kita ini, kita sayang Nabi. Ini kalimah antum tengok dia kata hatta akuna ahabba. Dia guna kalimah hub. Sehingga aku lebih dia hub, lebih dia cintai. Nanti kita buka dalam kamus. Apa makna hub? Izhar al-mahabbatu. Apa dia hub? Dia mempamerkan benda yang dia cinta dalam hidup dia. Dia pamerkan kecintaan. Anda tengok orang yang suka isap rokok, ada isap rokok sembunyi-sembunyi sambil isap cukup asap tak buang, pakat telan semua. Dia suka isap rokok, dia stylo lah. Dia peduli apa orang, aku suka. Aku kalau tak isap rokok, aku mati. Rokok ni nyawa kedua. Tak ada bini, tak apa, jangan tak ada rokok. Dia isap. Dia menzahirkan. Ikhwan, orang cinta Nabi, izhar. Dia kena menampakkan dia cinta. Dia kena menampakkan dia cinta pada Nabi. Quran menyatakan, bal tu'siruna al-hayatad dunia. Nampaknya kamu sedang pamerkan kehidupan kamu mencintai dunia. Kamu pamerkan. Orang suka makan apa? Dia pamer lah. Orang suka pakai baju apa? Dia pamer. Antum pakai baju macam ni semua. Adakah dalam hati duk menangis, oh, aku pakai baju ni silap? Silap apa? Hang pakai baju tu hang suka. Antum parking kereta apa? Antum parking kereta BMW. Jenis badak berendam tu, V6 tu. Dia hambat kita ke belakang macam badak sumbu mai. Kita pun highway lari bertepi. Kita naik kereta kecil aja berabus, dia main macam tu. Kan? Dia hambat kita. Bisik tu tuduh kita tengok punya gagah macam. Ada kita tengok driver tu sambil bawa kereta duk menangis. Dia kata, sorry, sorry, saya bukan suka sangat kereta ni. Tapi nak bawa ke mana, duit banyak saya beli. Ya? Mana ada. Kita zahirkan apa yang kita suka. Bagaimana ikhwan, orang suka dengan Nabi, dia tak menzahirkan. Sehinggalah kamu kasih aku, kamu zahirkan cinta kamu pada aku lebih banyak daripada kamu zahirkan cinta kamu kepada bapa kamu, anak kamu, manusia seluruhnya. Bukan menghalang nampak cinta pada anak. Tak. Nabi cium cucu Nabi depan Aqra bin Habis. Oh, nama dia paling pelik. Aqra bin Habis. Habis tu kan? Aqra bin Habis ni ada 10 anak. Badawi dia. Dia tengok Nabi cium Hasan, Nabi kucuk Husin. Aqra bin Habis kata, "Aindi dekat aku," dia kata, 10 anak, seorang pun aku tak pernah cium padan muka dia, bang." Nabi kata, "Aqra, kalau kau tak sayang, kau tidak akan disayang." Nabi menampakkan sayang kepada anak. Bahkan Nabi panggil Hasan Husin itu dengan nama anak. Balik-balik Nabi kata, Nabi akan tanya, "Aina bin Luka?" Nabi kata, mana budak selekeh ni? Hasan Husin ni, bahasa kita kata buah kot, jemuan. Bagi mandi, berlemuh. Bagi mandi, berlemuh. Abu Hurairah kata, mak dia duduk pergi mandi tu. Nabi kata, mandi apa? Berlemuh sekejap lagi. Nabi tunjuk. Aisyah cerita dengan tangisan ayat mata dalam Sahih Muslim.
Aisyah kata, apabila kami duduk dengan Nabi, tiba-tiba Fatimah masuk, Nabi akan tinggalkan kami, dia akan pelawa Fatimah duduk, dia akan pegang tangan Fatimah, dan dia akan kucup dari Fatimah. Dia sangat meraihkan kehadiran Fatimah. Kata Aisyah, tak ada orang yang aku tengok dari segi makannya, jalannya, cakapnya, rendah dirinya, agamanya yang sama dengan Nabi. Melainkan kata Aisyah, dia adalah Fatimah. Nabi tunjuk sayang dekat Fatimah. Nabi tunjuk sayang dekat Ali. Ali mai, Nabi pegang Ali, Nabi tampak bau, Nabi kata, my son-in-law, ini menantu aku. Tetapi dalam keadaan ini, Nabi kata, kamu kena pamerkan, kamu kena zahirkan sayang Nabi, kamu pada aku lebih daripada kamu sayang benda lain. Masalah kita ni, ikhwan, masalah hidup kita ni, satu, kita tak tunjuk sayang. Yang kedua, kita pergi sayang benda lain terlebih. Terlebih. Sampai kita sayang anak, tak ajak sembahyang. Kita sayang anak, kita tak ajak dia tutup aurat. Kita sayang anak, tak ajak dia agama. Sampai tak tunjuk langsung. Tak tunjuk langsung. Macam mana kita nak tunjuk sayang kita kat Nabi? Nabi kita ingat, kerja kamu tak selesai. Ikhwan, ini adalah kewajipan setiap individu, setiap mukallaf, setiap orang Islam. Ima dia orang besar, orang tengah, orang bawah, sampai peringkat nobody, dia kena sayang Nabi di atas nama orang Islam. Orang kafir tak sayang Nabi, dah kafir tu satu dosa. Tak sayang Nabi, satu azab dia akan kena lagi di hari akhirat. Sanu'adzibuhum marratain, nanti kami akan azab mereka, kata Allah, dua kali azab. Ma salaqakum fi saqar, qalu lam nakun minal musallin. Orang kafir, kenapa kamu masuk ke neraka Saqar? Orang kafir kata, kami masuk ke neraka, satu, pasal kami kafir. Kedua, kami masuk pula lagi satu neraka nama Saqar, kerana dikala orang Islam sembahyang, kami tak sembahyang, kami dibakar lagi sekali. Kan Tuhan lepas manusia, ikhwan. Tuhan tak lepas manusia. Tu orang utara kata, jangan buat juah dengan Tuhan. Jangan buat peli main. Kerana itu, ikhwatul iman, hadis yang kedua ini menunjukkan kepada kita, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqazahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqzafa fil nari. Ini juga hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Ada tiga perkara yang apabila perkara tersebut ada pada seseorang, maka dia akan mendapat manisnya iman. Ada tiga hal, ada tiga keadaan, ada tiga sifat, ada tiga perasaan. Semua berkaitan dengan perasaan kita, ikhwan. Kalau kita ada perasaan macam ni, Allah akan bagi pada kita halawatul iman, sedap beragama. Sedap, kita akan rasa petunjuk Allah ni betul. Satu, iaitu hendaknya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selain keduanya. Allah dan Rasul lebih dia cintai, lebih dia nampakkan cinta. Kalau kita baca terjemahan Melayu tu, kita kurang nampak. Tapi kalau kita tengok susunan bahasa Arab tu, kita boleh nampak. Ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kita nampak apa ayat ni nak beritahu. Kita hidup ni, ikhwan, ada peraturan. Kita ada ada bangsa, bangsa ada dia punya adat. Kita ada keluarga, pertalian darah. Kita ada undang-undang, kita duduk dalam negara, negara ini ada undang-undang. Kita ada keturunan kita, semua ni melibat undang-undang. Nabi kata apa dia? Sayang kepada Allah dan Rasul mestilah ahabba ilaihi mimma siwahuma. Mimma siwahuma, sayang kepada Allah dan Rasul mesti kamu nampak sampai kamu kena, kamu sanggup langkah semua peraturan yang ada dalam hidup kamu. Langkah dia. Ini satu mujahadah, bukan kecil, ikhwan, besar. Antun tengok berita Ustaz Wanji kena tangkap polis. Ada tengok berita Ustaz Wanji, kira 2 tahun sudah main pula, kan, kesianlah. Tapi tak apalah, kita ada mahkamah yang adil, boleh bicara, insyaAllah.
Tapi kadang-kadang ikhwan, sorry to say, my brother Muslim and my sister Muslimah, apa punya undang-undang kita duk ikut ni, sampai benda melanggar peraturan Allah pun kita nak defend. Sorry to say, my brother Muslim, kita bukan menghina para raja, demi Allah tidak. Tapi kematian yang di sistem yang dilalui dalam semua istana, mereka ambil hukum di mana? Mayat dalam balai Seri Rom, tiupan napiri, tabik hormat. Fik ni fik. Ustaz ni kena tangkap pula. Tak boleh fikir lah, ikhwan. Tension, fikir jadi tension. Manusia ni nak jadi apa, ikhwan? Kadang-kadang nada orang itu nada bercakap. Orang agama tahu, ikhwan. Mufti tahu, majlis fatwa tahu. So what you do, do something. Iyalah kita boleh kata jadi pemimpin kadang-kadang mengaji agama pun tak. Tapi dia gaji awak. Awak makan gaji daripada duit negara ni. Dan duit negara ni cukai rakyat. Masuk tujuh ni. Tak boleh. Dia jadi panas lagi kan. Ini hadis ini, ikhwatul iman. Salasun man kunna fihi wajada halawatul iman. Kamu nak dapat rasa iman, kamu nak dapat rasa perasaan macam mana para sahabat rasa, Nabi kata, nah sekarang aku ajak pada kamu. Nabi tu ajak kita, kita boleh dapat perasaan tu, ikhwan. Tapi ada benda kita kena buat. Kita kena zahirkan sayang kita pada Nabi. Dan iman berkaitan dengan apa, ikhwan? Berkaitan dengan hati, berkaitan dengan lidah dan perbuatan. Ini tiga barisan iman. Apa yang ada dalam hati, kita simpul iman kita. Lepas tu dia mesti an-nuqtu bil lisan. Mesti kita ucap di mulut. Kemudian wal amalu bil arkan. Tubuh badan akan mengamalkan. Sekarang kita simpan Allah dan Rasul kita imani. Allah dan Rasul, Allah kita tauhid, Rasul kita imani. Maka lidah kita kena sebut. Setelah hati kita simpan, lidah kita kena sebut. Dan tubuh badan kita kena beramal dengan apa yang diarahkan oleh Allah, yang dicontohi oleh Rasul sahaja. Dan ketika kita amal benda itu, ikhwan, Nabi kata, ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kamu kena merentasi semua undang-undang yang ada. Kalau yang menghalang kita ketir batu, langkah ketir batu tu. Kalau yang menghalang kita bukit yang keras, kau redah bukit tu. Itu maksud dia, mimma siwahuma. Ini kita baca hadis lagu ni, kita fikir, ah, alamak, buat je dah. Nak buat je lah. Orang tu buat kenduri arwah, macam mana kita nak buat? Bukan tak apai, apai. Apai dua arwah ni, kalau duduk saya saja apai. Boleh duk sebut dah. Summa ila arwahil muslimin muslimat syai'ulillahumul fatiha. Boleh. Tapi pasal apa tak buat? Kita kena merentasi, ikhwan. Nilai kalimah, tasbih, tahmid, tahlil yang keluar daripada mulut Rasulullah ada nilai yang tinggi di sisi Allah. Sehinggakan menyebabkan nilai itu tidak menyebabkan kita teringin nak pandang orang lain yang nak ajak kalimah baru pada kita. Tidak ada. Sufyan bin Abdullah datang kepada Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, tolong bagi tahu pada saya satu kalimah, satu nasihat yang selepas ini saya tak perlu tanya siapa-siapa dah. Tolong nasihat saya dengan satu kalimah. Apa saya kena buat dalam hidup saya? Kata Nabi, Sufyan, qul amantu billah summa istaqim. Katalah kamu beriman kepada Allah dan luruslah di atas ucapan itu. Ya, lurus ya ikhwan. Lepas itu Allah kata, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Satu. Yang kedua Allah kata, hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Kemudian Allah kata, wa dzalika dinul qayyimah. Allah bagi tahu keaslian agama. Tidak aku perintah kamu beribadat pada aku malaikat dengan ikhlas. Ikhwan, pasal itu kita kena mencari kesucian agama. Ya, kesucian agama. Yang kita dua amal ini suci ke tidak suci? Bukan bersih, ikhwan. Bersih hilang daripada kotor. Suci. Tidak nista, tidak dinodai.
Salat kita tidak dinodai oleh orang. Antum pergi beli kereta orang lain pakai, ada orang panggil kereta baru, automatically orang panggil apa? Kereta second lah. Susahlah, walaupun orang dah pakai kata kereta baru juga, anggila tum pagal he, anggila tak boleh kot. Jadi salat yang kita nak salat ni, salat yang siapa? Salat Nabi, itu original. Tapi kalau orang tu tambah, orang ni tambah, ini bukan barang ori. Allah memerintah kita beragama yang sebenar. Lepas tu Allah kata, salat kita, zakat kita, ujung Allah kata, wazalika dinul qaimah. Inilah sifat agama yang lurus. Macam mana kita nak buat? Bagi Allah itu agama yang khalis, agama yang bersih, yang suci, ikhwan. Allah bagi satu tangan aja sembahyang, angkat Muhammad naik sampai langit, bagi kat dia sembahyang. Satu tangan aja, tangan Muhammad. Tiba-tiba mai kat kita, ikhwan, berjuta tangan masuk. Dia ni bagitahu sali, dia ni bagitahu nawaitu, dia ni bagitahu baca qul a'udzu birabbin nas, dia ni bagitahu ludah terus khayat tu sekali baru takbir, Allahu akbar. Wahai ikhwan. Wazalika dinul qaimah. Kita kena cari yang bersih. Kita kena cari yang suci. Allah amanah. Allah telah mencipta agama yang suci dan telah turun kepada Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita nak bawa diri kita, ikhwan? Siapa cakap kita tak mau masyarakat? Siapa cakap? Ni kita duduk tengah-tengah masyarakat lah. Kita bukan pergi buat rumah dalam hutan dengan mawai dengan lutung. Kita duduk dengan orang. Habis kenapa kita tak campur sebahagian amal masyarakat? Kerana Allah menuntut kita mencari agama yang bersih, ikhwan. Satu tangan aja bersih. Satu tangan aja bersih, ikhwan. Kereta ni kalau satu tuan dia bawa, insya-Allah lah gearbox dia lambat rosak lah. Tapi kalau satu kereta sampai 6 rider, dia ni picit cara dia, dia ni tekan lagu dia, kelas boleh lari ya. Tengok-tengok mai kawan mana, kelas tak ada terus tercabut. Ya, begitu agama. Hang boleh tambah, aku boleh tambah, hang boleh picit. Antum tengok apa yang Yahanana buat di makam Habib Nuh. Apa ni? Tetapi kerana manusia telah biasa dengan benda kotor, ikhwan, sampai dia tak nampak benda bersih. Tauhid adalah suci, ikhwan. Berdoa hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, tak ada urusan dengan tanah-tanah perkuburan. Nabi ajak kita ziarah orang-orang mati, kita yang doakan dia, kita yang tanda tangan menghadap arah kiblat, kita yang kata Allahumma ghafir lahu, ya Allah ampunkan dosa dia. Bukan kita kata wahai mak, cik mai mak, ayah, cik mai ayah, macam mana hari ni? Macam mana apa? Apabila manusia campur tangan dalam hal agama, agama hilang kesucian. Lepas tu manusia mempertahankan yang kotor dia buat tu, maka agama jadi susah, ikhwan. Maka lahirlah dua golongan dalam agama. Satu golongan yang nak meneruskan pencampuran ni, satu golongan yang nak kembali kepada asal. Patut orang berterima kasih kepada kita, ikhwan, kerana kita mengajak yang asli. Tak tahu dia marah kita, dia benci tengok kita, dia meluat tengok kita, dia cok kita macam-macam. Ah, apa mengajak ni semua? Habis orang tua-tua nak botah mana? Kita kata Nabi Muhammad lagi tua pada orang tua-tua. Ingat Nabi Muhammad ni umur 17 ke? Dia mati umur 63. Tidak ada para Nabi, mereka semuanya tua-tua, para sahabat. Tapi orang tak dapat ini. Wazalika dinul qaimah. Ini sifat agamanya lurus. Kerana itu, ikhwan, macam mana kita nak kena buat? Kena mahabbah, zahirkan. Dia iman ni tak boleh peluk tubuh, ikhwan. Aku beriman peluk tubuh. Mulut sengat, perbuatan sengat. Tak boleh, ikhwan. Dia tak boleh. Pasal itu iman di sisi Ahlu Sunnah, kita baca dalam apa, Kitabul Iman. Dalam Sahih Bukhari, Kitabul Iman dalam Fathul Bari menghuraikan, di sisi Ahlu Sunnah, iman itu adalah urusan hati, urusan lidah dan urusan perbuatan. Tiga ni dia package, dia kena jalan serentak. Tubuh badan semayang, mulut ucap semayang, tapi hati reject semayang, dia dianggap tidak semayang.
This package dia kena pergi, ikhwan. Cinta Nabi, cinta Allah, kasih dengan agama ni, satu amanah hidup Tuhan bagi dia, package, ikhwan. Kita kena bercakap bila tengok benda salah. Tapi kita juga ada akhlak. Kita tak malukan orang. Tapi dalam siri pelajaran kita, kita menerangkan kemungkaran. Tapi kita bila tengok orang buat bid'ah depan kita, saya belum jumpa lagi orang tu kena tampak, tak pernah lagi. Dia nak tampak kita ada. Dia duduk sembahyang, usalli, usalli, nawaitu rafa'al hadas silap pula. Aku nak sembahyang ni. Usalli, usalli, usalli. Doa, gagak lalu ni, ingat bapak dia panggil. Doa, Tak pernah kita angkat tangan, kita kata aku ribah kawan ni. Tak pernah. Walaupun kita duduk satu sah dengan dia, kita kata lantak pergi kat hang. Hang punya pasal. Kita angkat. Allahu Akbar. Dia duduk oleh tengok kita. Amboi, dia kata senangnya. Habis sembahyang dia tanya kita, hang ingat sembahyang senang tak? Kita kata senang. Dia kata orang yang duk ingat sembahyang tu senang, orang tu tak senang, dia kata. Kita kata tak ada apa pakcik, saya tak ada raplah lagu pakcik. Dia angkat saya, Allahu Akbar. Tu hang tak ada ilmu, dia kata. Hang senang kan nak masuk, nak masuk tu? Hang ingat senang tak? Daripada dalam kandungan takbir tu, qasad, ta'arun, ta'ayin, kena Allah bar. Tu hang nak kena sebut, hang ingat senang tak? Muqaranah urfiyah, muqaranah, oh macam-macam muqaranah tu ada. Hang boleh Allahu Akbar, hang ingat semain, main-main tak? Kita kata tak, saya tengok pakcik yang duk main, duk tu main lah tu. Dalam pelajaran kita macam ni, kita beri penjelasan. Tapi ketika kita bertemu dengan orang begitu, kita tak kritik dia. Kerana kita menjaga akhlak. Nabi menyatakan lidah kamu dan tangan kamu jangan menyakiti orang. Cuma ketika dia bertanya kepada kita, kita memberi penjelasan. Pasal apa awak tak duduk kenduri arwah ni? Dia duduk, kita tak kata apa. Kita kata, lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kamu amal kamu, bagi kami amal kami. Lana a'maluna, bagi kami amal kami. Walakum a'malukum, kamu amal kamu lah. Kami tak kata apa. Tapi ketika dia minta penjelasan, kita bagi penjelasan. Kita bagaimana kita nak buat benda ni semua? Hang tahu tak nilai Rasul di sisi Allah? Hang tahukah nilai, nilai dia, lidah dia, ucapan dia? Hang tahukah benda tu? Itu yang kita beri penjelasan, ikhwatul iman. Yang kedua apa dia, ikhwan? Yang kedua, apabila dia mencintai seseorang, dia hanya mencintainya kerana Allah. Ya. Kita mencintai, kita nampakkan kita cinta dia dengan cakap kita, dengan perbuatan kita, dan kita simpan dalam hati kita semata-mata kerana Allah. Dan selalu kita kata sahabat, uhibbuka fillah. Saya bersahabat dengan Tuhan semata-mata kerana Allah. Tak ada apa-apa. Ulanglah di mulut kita, ikhwan. Dekat suami, dekat isteri, dekat anak-anak, dekat mak bapak, dekat kawan-kawan, uhibbuka fillah. Saya mencintai kamu kerana Allah. Dan bila orang kata lagu tu pada kita, aku sayang kamu kerana Allah, kita ucaplah, mudah-mudahan kamu juga disayangi kerana kamu menyayangi aku kerananya. Ucaplah kalimah itu, doakan kepada dia supaya dia pun mendapat cinta daripada Allah. Jadi ikhwan, kalau kita terulung, tersentap, tersentap, terulung ni, tergigit, kan, apa, Abdul Wahab kata, sedangkan lidah lagi tergigit. Ini kan pula rumah tangga, kan. Jadi kok mana teruntuk, terselam, kok mana pun, perpisahan tak akan berlaku. Dia ada titik pertemuan. Kenapa? Kita mencintai dia kerana Allah. Antum tahu apa yang berlaku di antara Ali bin Abi Talib, Talhah, dengan Az-Zubair dalam peperangan Siffin dan peperangan Jamal? Apa jadi? Mati. Talhah mati, Az-Zubair mati, Aisyah jatuh daripada unta dia naik. Apa jadi pada Ali bin Abi Talib? Antum tengok, uhibbuka fillah. Dalam siar, dalam Bidayah wa Nihayah, Imam Ibn Kathir menceritakan, ketika Aisyah jatuh daripada kuda, Ali bergegas. Wahai, ini pertempuran. Tentera yang menyokong belah Ali dan tentera balik sana. Muharrabah bainas sahabah, pertempuran di kalangan para sahabah. Ali pergi kepada Aisyah, dia kata, ya ummahatul mu'minin, wahai ibu bagi orang beriman, adakah kamu sihat? Adakah kamu disakiti?
peperangan. Apabila Talha rebah jatuh ke bawah, Abu Bakar Ibn al-Arabi dalam Al-Awasim min al-Qawasim bercerita apa dia? Ali turun daripada kuda dia, dia papah mayat Talha, sedangkan Talha berada di tentera lawan dia. Apa dia kata? Dia kata, sesungguhnya terkutuklah orang yang menikam kamu, wahai Talha. Kerana aku mendengar Nabi menyebut, bagi umat ini ada hawariyin, dan kamu adalah hawariyin bagi umat ini. Semoga, kata Ali bin Abi Talib, wa naza'na ma fi sudurihim minal ghil. Semoga besok kita dapat berkumpul dalam syurga, dalam keadaan tercabutlah sengketa dalam hati kita. Atun tengok nilai. Oh ikhwan, tak dapat. Di dalam muharabah as-sahabah itu, Allah sedang bercerita tentang makna ukhuwah. Yang orang lain ni tak dapat baca, yang dia baca, Muawiyah lawan Ali, Ali lawan Muawiyah. Ada benda besar Tuhan nak tunjuk dalam pertempuran yang besar itu. Mati sahabat, ya mati para sahabat. Yang tak mati pun ramai, yang terlibat hanya sikit. Tapi ini, persengketaan ini melibatkan Aisyah, melibatkan Muawiyah, melibatkan Ali. Puncanya kematian Osman di Madinah. Ali tak boleh bertindak dan dia pun tak tahu siapa bunuh. Orang Syam datang di atas khabar-khabar yang jahat datang. Aisyah berada di Mekah buat haji. Dibisik kepada Ali, Aisyah bawa tentera nak serang ke Madinah. Ali di atas ijtihadnya membuat bala tentera. Mati bukan sikit para sahabat. Tetapi bila musuh-musuh sama-sama Islam ni rebah, Ali boleh papah letak kepala Talha hati riba dia. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Semoga dalam syurga kita akan berjumpa, wahai Talha. Allah cabut segala persengketaan hati kita. Kita boleh duduk dalam keadaan fi sururin mutaqabilin. Kita akan duduk di atas katil-katil yang beradab muka, dan kita akan bersukaria dalam syurga. Dahsyat ikhwan, bila insan mengucap uhibbuka fillah. Oh, kita tak ada ikhwan. Tak ada. Baru kempen penamaan calon saja, tak nampak muka dah. Maki ni macam mana maki agama lain. Ini permusuhan bertempuk darah. Aisyah bu Ali boleh pergi pada Aisyah. Dia redah tentera balik sana. Dengar kata ummahatul mu'minin rebah daripada kuda. Adakah kamu disakiti, wahai Aisyah? Kamu ini ummahatul mu'minin. Menyakiti kamu sama dengan menyakiti Rasulullah. Menyakiti Rasulullah sama dengan menyakiti Allah. Semoga kamu dirahmati Allah. Aisyah kata, semoga kamu dirahmati Allah, wahai Ali. Lu tengok perbunuhan. Kesan bila kita katakan uhibbuka fillah, uhibbuka fillah, aku kasih kamu kerana Allah, aku kasih kamu kerana Allah. Dan kita beritahu kepada muharram, kahwin dengan anak anak dia, ayah bagi 3 bulan, ambil semua harta dia bagi ke ayah. Tengok-tengok anak dia kena tangkap. Harta kawan tu hang tak berhabis, harta aku pula anak berhabis. Ya ikhwan, salah itu ikhwan. Yang ketiga, ia benci untuk kembali pada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana dia benci untuk dilempakkan ke dalam neraka. Ini dahsyat ikhwan. Kita benci kepada kufur. Setelah kita dapat petunjuk Allah, kita mengenal sunnah Nabi, kita benci kufur, kita benci maksiat. Dalam kepala kita, ikhwan, ya Allah, aku tak mau lalu dah jalan maksiat. Aku tak mau singgah dah ke tempat maksiat. Aku tak mau. Seperti mana kita tak reda dan kita benci kalau Allah campak tubuh badan kita ke dalam neraka. Anda tengok pengaruh agama masuk macam mana. Tak ada niat nak mengkhianati Allah dan Rasul. Dulu, ikhwan, kita tak faham sunnah macam-macam kita buat. Orang bagi petua, tok kita meninggal, mak kita meninggal, ambil bunga campur dengan cendana duk ditabak dalam kengkapan. Tabak kok tu, tabak kok ni, ambil pula minyak atar, celup minyak atar dengan kapas duk ditulis hati dai la ilaha illallah. Bunyi pun bila mati kalimah terangkat, ni pemasuk balik tadi dia terangkat. Hari ini ikhwan, kita mengenal agama, kita mengenal sunnah.
jauh dalam lubuk hati kita, ya Allah, aku tak mau kembali dah ke zaman gila aku ni. Seperti mana aku tak mau sekali-kali melihat neraka dan azab dia. Siapa yang ada dalam hati dia benda-benda macam ni, Nabi kata halawatul iman, wujud iman dalam hati dia. Bukan kata iman wujud, halawah, Allah akan bagi perasaan lain yang orang lain tak dapat. Bukan kata bila iman masuk, ikhwan, kita boleh terbang, kita pergi touch and go, dia tak potong kita punya kredit. Tak. Duk sakit serupa tu, ha? Duk bayar GST serupa tu, ha? Tapi kita dapat halawah, kita dapat perasaan. Perasaan. Orang lain tak dapat, kita dapat, ikhwan. Perasaan. Kita tahu setiap nilai agama. Tahu kita, ikhwan. Allah campak apanya, Allah tak campak pada sebahagian hamba dia. Macam tadi dalam kereta duduk sembang, sama kata. Saya kata tak tahulah trend ke, apa, ikut zaman ke, ataupun memang perubahan sungguh hidayah, saya kata saya tak tahu. Tak pergi tengok artis tu pakai tudung, artis ni pakai tudung. Saya kata, ni trend ke? Hidayah sungguh ke? Saya kata, saya tak tahu. Ustaz Amar kata, Allah mencampakkan hidayah dia kepada satu-satu hamba tak sama. Kata Ustaz Amar. Ustaz Amar ni daripada ahli hikmah. Cakapnya ada hikmah. Ayat liak dia seperti mana emas yang mengalir. Boleh ditakdah. Dia kata Allah bagi pada manusia ni hidayah tak sama. Ada orang hidayah semayang, hidayah tutup aurat tak sampai lagi. Oh, saya dengar, saya insaf, aku silap cakap tadi. Mujur satu, kalau dua, dia kena katuk tu. Sama kata hidayah. Kadang-kadang Allah bagi manusia itu boleh tutup aurat, boleh semayang, tapi Allah belum bagi hidayah akhlak yang baik. Kalau hidayah ni ada 10, dia dapat 3, baki cuma 7. Dia cuba belajar sempurnakan hidayah itu. Daripada satu orang 10 hidayah, 10 tak main lagi. Alhamdulillah, ikhwan, kita semayang, kita puasa, kita boleh main mengaji. Ikhwan, kita minta pada Allah lagi satu. Allah bagi kepada kita apa dia? Kita suka beri orang makan. Kita tidak suka menyakiti orang. Ima dengan lidah, ima dengan tangan. Terutama orang dekat kita. Itu adalah sunnah. Sunnah. Pasal itu, sunnah itu udkhulu fi silmi kafah, masuk ke semuanya. Kita masuk ibadat cara sunnah, berpakaian mengikut pakaian sunnah, lidah kita pun lidah sunnah. Walaupun kita berjumpa dengan ahli bida'ah sekalipun, bukanlah kita membida'ahkan dia, tapi kita menyatakan sahabat, kalau entah boleh mengikut sunnah, alhamdulillah. Takat itu kita cakap, kalau dia marah juga, dia memang jahil murakab. Nak marah apa? Kita cakap benda khak. Kita bukan kritik dia. Kalau entah boleh buat mengikut sunnah, ikhwan, satu-satu rezeki, satu kurnia yang cukup besar dunia sampai akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib dicintai melebihi cinta kepada makhluk yang lain. Dan konsekuensi cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ittiba. Kemuncak cinta pada Nabi adalah ikut. Ikut. Apa orang Melayu ada pantun dia macam mana? Kalau roboh kota Melaka, dinding di Jawa, papan di Jawa, saya macam mana kata tahu. Lepas tu di ujung tu, kalau sungguh bagai dikata, jiwa dan raga saya bagi. Ha, kemuncak. Hama apa semua aku bagi. Ha, mesti hati-hati. Indonesia pula buat lagu apa? Racun tangan kanan, madu tangan kiri. Lepas tu dia kata, aku tak tahu mana aku nak pilih. Bodoh. Racun dengan madu tak boleh pilih. Bodoh. Anak tak tahu apa. Dia ni racun, dia ni madu. Baik orang perempuan, suami dia berbalik, racun belah kanan, madu belah kiri. Nak diracuni ke nak dimadukan? Ah, pilih. Eh, mana nak? Sanggup kena racun ke sanggup kena madu ke? Dia dah, aku tak tahu mana satu pilihanku. Apa punya murakab sampai setahun tu hang ni. Address dia jelas nak pilih yang mana. Karena itu, ikhwatul iman, itu kemuncak kita cinta pada Nabi. Demikianlah dengan salat. Antum sanggup menunjuk sifat salat Nabi.
Demikian dengan menutup aurat. Antum sangat tunjuk bagaimana Nabi ajak umat yang dikasihi tutup aurat. Dikala antum kena berjuang dengan orang lain menutup aurat dengan cara dia. Dia tutup aurat cara dia. Dia belik tudung dia tu nampak macam kena 3, 2, 4 mandatory hukum gantung. Apa yang dia belik pun tak tahu. La haula wala quwwata illa billah. Ha. Dia buat macam sarkas. Belik sana, dia belik sini. Kita kata, Masya Allah, dia ni operate. Operate ke apa ke dia ni? Pada dia, dia faham tutup aurat. Dia pecekak atas sini, jadi macam sis dalam gereja. Dia cucuk apa atas sini, jadi bentuk atas sini. Lepas tu, satu macam dia bubuh pula. Bila kena angin, terbuka, terbuka, terbuka. Ah, bubuh dia kata. Otak hebat. Itu nama dia kepala otak. Perjuangan tutup aurat, kawan. Kita pakai tutup aurat, kita berjuang dengan orang. Ini pakaian ummahatul mu'minin. Kita pakai apa yang agama suruh kita pakai. Kita maruah kita, zuhur kita, warak kita, kita pakai. Ini perjuangan. Dan kita mengambil risiko untuk tunjuk. Bukan kerana ria, tetapi mahabbah, mencintai ini daripada Allah. Kemuncak iman kita apa dia? Walak dan barak. Apa dia walak? Mencintai apa yang Allah cintai, mencintai apa yang Nabi cintai, mencintai semua orang yang dicintai oleh Nabi. Itu nama dia wala. Semua benda Nabi cinta, kita mesti cinta. Walaupun kita tak tahu apa-apa, kita mencintai. Itu wala. Barak, bebaskan diri daripada semua yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Kerana Nabi benci, aku benci. Nabi kata bid'ah tu sesat. Kita walak kepada Nabi. Kita kata bid'ah tu sesat. Walaupun tokoh hebat macam mana pun kata bid'ah ada yang tak sesat, kita tetap kata bid'ah semuanya sesat. Ayah jangan cakap lagu tu. Yang kata bid'ah 2, 3, 4, 5 ni jago-jago. Kita kata baby kan dia. Dia jago, dia punya pasal. Kekasih Allah memilih kalimah itu, aku memilih kalimah itu. Tak ada rasa nak bagi siapa kecil hati. Tak ada, tak ada. Walak dan barak. Walak dan barak. Nanti kita belajar dalam hadis, ulama hadis kata apa ulama hadis ikhwan ni sembang kita lah saja untuk sahabat ke orang lah, rahsia dia beradik. Kebanyakan majoriti ulama hadis depa tak suka sebut semayang dalam bulan Ramadan dengan nama solat tarawih, depa tak suka. Kerana yang keluar daripada lidah Nabi adalah qiyamul Ramadan, bukannya solat tarawih. Dia pun tak suka sebut. Bukan masalah salah ataupun tidak, tapi dia pun tak suka memakai kalimah yang Rasulullah tak pakai. Ini hal ibadah. Ini hal ibadah. Tapi kalau kalimah tu Nabi pakai, kita boleh pakai. Masalah dalam hadis, dalam hadis Nabi beri nama untuk sembahyang Isyak ni kurang-kurang 3 nama. Salat Isyak satu, salat Atamah, salat Atamah dua, lagi satu Nabi panggil Isya'ul Akhir. Maghrib tu dipanggil Isya'ul Awal, Isya' awal, dan Isya' ni dipanggil Isya'ul Akhir. Ini sabit daripada hadis. Jadi kerana Nabi memberi nama Isya' tu dengan nama macam ni, maka kita boleh sembahyang. Kita ingat dalam hati, aku sembahyang salat Atamah 4 rakaat kerana Allah. Allahu Akbar. Kawan tu duk usalli fardul isya'i, kita kata usalli fardul atamah. Oh, apa ni? Dia kata ramai mana ni? Kita kata tak apa, tak apa. Kerana nama itu diberi oleh Nabi, maka kita mencintai nama itu. Salat maghrib kita boleh sekali-sekali kita ingat dalam hati kita, ya Allah, aku sembahyang isya' awal. Allahu Akbar. Bukan buat isya' tu awal. Nama sembahyang maghrib tu isya' awal. Ni saya pergi buat isyak pukul 6, jahannam ustaz ni. Kata isyak buat awal. Bukan isyak buat awal. Nama salatul maghribi isyakul awal. Kerana telah masuk waktu malam, maka pertengahan. Dalam hadis Nabi bercerita tentang apa? Nabi bercerita tentang seorang anak yang bekerja untuk mak bapak dia. Dia balik lambat. Sampai mak bapak dia terlena tak ada makan. Maka Nabi kata mak bapak dia pun tidur dengan isyak awal, dan dia datang dengan isyak yang akhir. Maka Nabi menyebut isyak tu ada dua, isyak awal, isyak akhir. Isyak awal tu apa dia? Maghrib lah. Kita boleh
usalli fardh al-isya' al-awwal. Aku semai isyak awal. Bukan buat isyak awal, isyak dalam waktu isyak juga. Nama maghrib. Main maghrib pula, aku sembahyang. Kita ingat aku sembahyang isyak akhir kerana Allah. Main pula satu masa, aku sembahyang atamah. Atamah. Aimta mimta marbutah. Atamah. Itu nama sembahyang isyak. Maka kerana dia wujud dalam hadis kita, wala. Kita mencintai semua kalimah Nabi sebut. Cuma mungkinlah kita tak pernah dengar. Itu satu bab lain. Tapi kerana dia wujud. Kerana Nabi seumur hidup tak pernah panggil salat 20 rakaat ataupun 11 rakaat dengan nama salatu tarawih. Walaupun para ulama panggil, tapi kita mendidik diri kita mencintai apa yang ada pada Nabi, bahasa Nabi, semua kita cintai. Semua kita cintai. Kita kahwin lama dah. Macam saya kahwin sebelum Jepun etik Melayu dulu ni. Dah kita dah tua-tua. Kita belajar dengan sirah. Dia bukan salah apa, tak ada salah apa. Cuma kita nak belajar mencintai, ikhwan. Sepanjang kita tengok, walaupun kita dah tua bangka lagu ni. Orang Pulau Pinang kata, tua bangka tak apa, jangan tua kutuk tak sedar diri. Ha, yang tu jangan. Kita ada tua bangka macam ni, kita baca adalah hadis. Nabi masih memanggil isteri dia dengan nama isteri dia. Orang Melayu ni, Pa'ang, Ma'ang, Ayahang, Abahang. Dia panggil dekat bini dia, Mami. Bini dia panggil kat dia, Daddy. Daddy, ni anak call. Kerana Nabi tak pernah panggil Aisyah lagu tu. Nabi tak pernah panggil Aisyah dengan nama Ummi. Nabi panggil Ya Aish. Nabi panggil Ya Aisyah. Kadang-kadang Nabi panggil Ya Binta Abi Bakr. Wahai anak perempuan Abu Bakar. Kita ikhwan, cintailah kalimah tu. Tadi tua-tua macam kita balik rumah, imam kita panggil nama dia. Kan? Kita panggil nama dia. Katalah nama dia Rosmah, kita panggil Mah. Contoh sahaja, tak ada yang hidup ataupun yang mati. Contoh sahaja. Contoh-contoh, kita panggil Mah, kita panggil Ros. Kan? Nama bini kita Sabariah. Nama kita Kasim. Cantik lah. Ha? Jual bencet. Kadang-kadang kita bagi nama penuh. Kita bagi nama dia Rosmah. Lepas nama penuh dia Ros Yatimah. Kita panggil Rosmah. Kadang-kadang kita panggil sayang. Hari-hari panggil sayang, dia pun nak muntah. Duk yang, duk yang, duk yang, duk yang, duk yang. Bertukar. Tapi jangan panggil bini kita Mak. Ma'ang. Orang kampung. Belah Kedah, Kok Diang, Jolun semua tu. Ayah pula, awak bapa ang? Bapa ang, mak ang. Tak cantik. Dia panggil bini kita dah tua. Apa nama yang dia ada? Panggil nama tu. Kadang-kadang pak mentua kita nama Mansor. Kita kata, wahai anak perempuan Mansor. Kita kata, bintu Mansor. Dia tak menyuk sampai sudah. Dia buat kerai. Ayah hang tak menyuk, tak panggil orang nak menyuk lagu mana. Yang aku duk panggil sampai keringat elok tu, hang lah. Betul-betul salah kah? Ini rumah tangga kan? Kadang kita dah ada cucu, kita kata dekat cucu kita, pi kat Wan, pi kat Wan, pi kat Wan. Dari segi, lagi segi sebutan tak ada salah. Kita panggil dekat bini kita, kita panggil mami, pasal anak kita duk panggil mami, duk panggil mama. Tetapi kita macam tidak mencintai kalimah yang Nabi cintai. Ini nama dia wala. Panggil isteri kita dengan nama mana. Walaupun kita dah tua bangka kerepot macam dong keladi layu ya. Tak ada apa-apa dah. Dong keladi kena ayak panas layu ke semua. Panggil lah. Walaupun sampai ke ujung hayat. Mencintai Nabi. Sampai mencintai apa yang ada pada Nabi. Demi Allah kita kata kita makan kurma, kita minum susu, kita makan susu kambing, kita makan ni halib jamus, halib bakar, halib ganam ni semua ni, susu kambing ni semua ni kita makan. Bukan pasal apa, pasal Nabi pernah makan, kita nak makan. Tak ada lebih apa ya kawan. Ya, makanlah susu kambing, nasi anda tak kena kecil manis. Tak, dia nak main, dia main. Tapi hang makan pasal apa? Pasal kekasih Allah pernah makan, saya nak makan. Saya mencintai. Kita makan habbatu sauda. Kekasih Allah pernah makan. Saya nak makan. Tak ada apa-apa. Saya tak mau hisap okok. Kekasih Allah tak pernah hisap. Saya tak mau hisap.
Tak ada apa-apa. Awak hang takut mati awal ke? Tak ada takut mati awal. Pasal kekasih Allah tak buat, saya tak mau buat. Ini ikhwan, nama ada proses kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. InsyaAllah ikhwan, nanti ada masa yang panjang lagi, kita akan sambung yang keempat itu. Keempat, kelima semua itu, kita akan tengok insyaAllah. Kita berhenti dekat ni dulu. Wallahu a'lam. Bolehkah mengadakan doa untuk si mati bersama, yakni berjemaah, bolehkah mengadakan doa untuk si mati beramai-ramai, yakni berjemaah di surau tanpa makan, bagi mengelakkan majlis tahlil atau kenduri tahlil, beri makan kepada tetamu. Adakah ini boleh termasuk sebagai bid'ah? Doa untuk si mati beramai-ramai. Ikhwatul iman, doa kepada orang mati beramai-ramai ni wujud. Apabila kita pergi rumah si mati lah. Kita pergi rumah si mati, kita ramai-ramai pergi kan. 2-3 orang. Kita tengok mayat dia duduk atik-atik, kita nak tengok muka dia kali terakhir, kita buka tengok, Allahumma afir lahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu. 2-3 sahabat kita, dia tak mau baca, dia kata amin, tak apa. Allahumma afir, kita sebut nama dia. Warfa' darajatahu. Macam Nabi baca adalah hadis Muslim kepada Abu Salamah. Boleh? Dan Nabi kata, jangan cakap benda hodoh, kerana malaikat masih berlegar dalam rumah ni, dan dia akan mengaminkan apa kamu kata. Kalau begitu, tak ada hal. Kita pergi atas kubur kan? Pergi ziarah kubur. Kita pergi ziarah, kita bawa anak-anak kita, keluarga kita. Ini ayah kita mati. Kita pun tak ada tengah menghadap kiblat. Kita kata, ya Allah, ampunlah dosa mak pak aku. Anak kita kata, amin. Boleh? Silakan. Tetapi apabila kita duduk di surau, mayat pun tak ada depan kita, kita mencipta satu majlis, walaupun tak ada makan, ini keluar daripada sunnah. Ini keluar daripada sunnah. Maka dia akan tercipta kaedah baru pula, iaitu berdoa beramai-ramai, bukan di rumah mayat, bukan di atas kubur, tanpa makan, tanpa minum. Nanti orang akan ingat pada masa akan datang, beginilah cara dia. Sedangkan itu bukan cara dia. Kekalkan macam mana yang ada. Kita kata sahabat, sesahabat kita baru meninggal, doa lah untuk dia. Ada orang tak mau doa, kita boleh nak buat apa? Antum tak mau doa, tak apa. Saya baca doa, antum kata amin. Jangan mencipta ikhwan. Doa yang sunnah, tapi kaifiat mula jadi bid'ah. Ini nama dia bid'ah idhafi. Ini juga perlu kita jauhkan. Baca doa sendiri, Allahumma afir lahu warahmu. Baca doa bahasa Melayu, ampun dosa dia ya Allah. Tentu nak kata apa, ya Allah, aku nak minta apa, aku tentu, hang bagi syurga lah kat dia, senang, amin. Ya, dengan ikhlas, dengan tawaduk, dengan khudu', insyaAllah, mudah-mudahan doa kita sampai, ikhwan. Macam tu juga kita pergi rumah si mati, mayat doa ada, untuk mengelakkan orang buat tahlil. Tahlil, kita mencipta doa berjamaah. Kita duduk rumah mayat, kita bagi satu tazkirah pula, lepas tu baca doa, semua kata amin. Jangan begitu. Nanti orang akan ingat, tempat tak boleh buat tahlil, boleh buat tazkirah di rumah mayat. Tidak. Nabi tak pernah buat tazkirah di rumah mayat. Nabi pergi bertanya apa bantuan yang boleh disalurkan. Makankah, minumkah, duitkah, apakah, Nabi akan buat cepat-cepat. Isna'u li Ali Ja'farin ta'aman, cepat-cepatlah kamu layan keluarga Ja'far. Maka yang sunnah itulah kita berjuang nak angkat dia naik di atas, ikhwan. Begitu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semasa mengemumikan mayat dalam liang lahat, perlukah dibuka ikatan dan muka mayat supaya menyentuh tanah? Wallahu ta'ala alam, kalau kita ikut kepada sunnah, dia ada dua. Satu dia panggil lahat, lagi satu dia panggil syaq. Satu lahat, satu syaq. Syim dengan qaf, syaq. Apa dia? Lahat ni apa dia? Kalau tanah tu kerah, kita tebuk sebelah, kita buat lubang, lepas tu kita tebuk sebelah kanan mayat itu, maka mayat itu kita akan tolak ke situ. Jadi tak timbul lah masalah ikatan ke dia, pipi dia kena tak kena. Bila kita tolak masuk lagu tu, dia akan rapat
ke dinding mayat tu, ke dinding tanah kubur, dan kita akan carilah papan-papan ke, tutup-tutup sikit, maka tengah tu akan jadi kosong lah. Kemudian kita kambus lah. Kalau tanah kita lembut, kita buat syak. Syak ni apa dia? Parit. Parit yang kita nak buat tu, kira-kira kita bawa mayat, nanti mayat itu kita akan iringkan dia di atas rusuk sebelah kanan. Jadi parit itu lepas buah rusuk dia supaya tak jatuh ke kiri, tak jatuh ke kanan. Dia dalam sikit, dia besar sikit, letak dia lepas. Sudah cukup. Kalau kita rasa kepala dia macam tergantung, kita bagi kepala dia ni duduk belah atas kanan, badan dia masuk dalam dalam lubang. Silakan. Ini adalah sunnah. Menghadapkan mayat ke arah kiblat itu adalah sunnah. Kalau kita boleh letak lagu tu, ha, inilah mungkin ini daripada ayat Allah, apa dia? Allah katakan dalam surah apa tu? Dalam surah Wal-Layli. Tak apa, tak kira ingat. Berumur dia macam ni lah. Dia kena makan omega 3. Bagi ingatan kuat sikit. Kalau nak buka, buka lah. Kadang-kadang orang nak tengok. Sebenarnya tak buka pun tak apa. Tidak. Yang kita baca dalam riwayat, yang menuntut hadis menyebut kepada kita, hadis Ibnu Majah menyebut, hadapkan ke sebelah, arah kiblat. Dikatakan Kaabah itu kiblat kita hidup dan mati. Itu lafaz hadis dalam riwayat Ibnu Majah. Jadi itu yang disebut. Disebut tentang mayat itu turun daripada arah sebelah kaki, sebelah kaki kubur. Dia turun ke situ. Disebut tentang orang yang sambut itu bismillahi wa ala millati rasulillah. Dia sambut mayat, dia baca doa itu. Nabi menyebut sesiapa yang semalam mandi junub, jangan turun dalam kubur. Mungkin lemah semangat ke apa, tak tahu. Ke hantu kubur suka cari dia ke? Walaupun mayat lelaki. Nabi kata, kalau dia semalam mandi junub, bukan haram, tapi carilah orang yang gagah-gagah sikit. Nabi kata, sambut dalam tu. Kemudian hadapkan dia ke arah kiblat. Ini di antara benda yang disebut dalam hadis dalam bentuk yang terang tanpa perbahasan para ulama. Jadi kalau kita rasa keingkapan itu buat kepala dia tergantung, kita nak buka sikit supaya kita lapiklah dengan tanah sikit, buatlah, silakan. Tapi jangan letak dia kosong dengan keranda lagu tu tanpa buat parit. Lepas tu kita bagi dia mengiring, lepas tu kita ampu dengan pasir. Ini sesuatu yang nampaknya khilafus sunnah. Khilafus sunnah, menyalahi sunnah. Begitu. Ustaz, adakah bid'ah hasanah? Adakah bid'ah hasanah ada dalam Islam? Kalau soalan ini merujuk kepada ibadah, kita kata tidak ada. Dalam ibadah, dalam sembahyang, dalam akidah, bid'ah kesemuanya sesat. Sehingga kan Nabi kata kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fil nar. Jelas. Adapun dalam hal dunia ni, Nabi sendiri sebut dalam hadis Muslim, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Hampa lebih ada ilmu tentang hidup hampa atas dunia, nak makan apa, nak pakai kereta apa, antum a'lam bi umuri dunyakum. Adapun ibadah, ibadah adalah urusan ubudiyah, dia bukan dunia, dia urusan ubudiyah. Nak hidup, nak pakai, antum a'lam. Sehingga kan kalimah bid'ah hasanah tu kita tak perlu cipta. Tak perlu kita cipta dia. Kerana Nabi dah menyebut antum a'lam bi umuri dunyakum. Kenapa nak dicipta kalimah bid'ah hasanah? Sesuatu benda baru ada dalam dunia yang tidak bercanggah dengan Quran dan sunnah. Kita kata okey. Apa ini semua? Apa nama kita nak bagi? Bagi nama Nabi bagi ya. Antum a'lam bi umuri dunyakum. Inilah kemajuan dunia. Inilah kehebatan ilmu yang Allah beri kepada kita. Sampai kita tak perlu kata kita bid'ah hasanah. Sebab Nabi menamakan bid'ah dengan sesat. Cintalah kalimah yang Nabi sebut. Cintailah. Suka sebut kalimah yang sama dengan Nabi. Dialah. Ya. Wallahu ta'ala alam, hanya Allah maha mengetahui. Nanti Imam Syatibi jawab dalam Al-I'tisam,
kata Imam Asy-Syatibi, mengumpul Al-Quran itu tak ada kena-mengena dengan maksud ibadat. Tak ada kena-mengena. Dia bukan menambah rakaat sembahyang, dia bukan menambah bacaan. Adapun pengumpulan Al-Quran itu, dia masuk dalam antum a'lam bi umuri dunyakum. Quran nak dibaca, apa kita nak buat? Sehingga kan orang-orang mengambil ini hujah untuk menyatakan ada bidah hasanah dalam ibadat. Kita kata dia telah mengheret dalil itu bukan pada tempat dia. Makasih itu. Bukan pada tempat dia. Jadi kalau dia nak berpegang, dia berpegang. Tetapi dia kena tahu dia telah mengheret dalil itu bukan pada tempat dia. Dalil itu bukan maksud dia. Sayyidina Umar menyatakan, ni'matu bida'atu hazihi. Apa yang aku buat ni senikmat-nikmat bida'ah. Para ulama hadis yang memahami hadis itu masih menyatakan itu bukan dalil wujudnya bid'ah. Walaupun perkataan Umar, ni'matu bid'atu hadhihi, senikmat-nikmat bid'ah yang ni. Kata para ulama hadis, sahabat tidak akan buat bid'ah. Maka dibahas perkataan Umar Al-Khattab dalam Fathul Bari begitu panjang. Dalam hadis salat tarawih yang kata Umar buat 20 tu. Tapi hadis Bukhari menyebut Umar buat 8 rakaat. Dengan witir 3 diimamkan oleh Ubay bin Ka'ab. Sehingga di sisi ulama yang kenal hadis tak mengambil hujah. Jadi orang kemudian datang mengambil hujah, kita kata hak mereka lah, mereka nak kata. Tapi kita mempertahankan tidak ada bid'ah hasanah. Dalam urusan agama, salat semua, tidak ada urusan bid'ah. Kalau buat juga sesat. Tempat dia ke neraka. Dalam salat tak boleh usalli, dalam salat tak boleh tambah, dalam salat tak ada bacaan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tidak ada Sayyidina Ibrahim. Macam mana sifat salawat turun daripada langit ke Nabi, begitulah kita sebut dalam salat. Salat adalah taufiqiyah. Benda yang dibuat mengikut dalil yang wujud kepada kita. Kita dalil mai tanpa Sayyidina, kita baca dalam salat tanpa Sayyidina. Di luar sembahyang kita pakai Sayyidina, kita kena terjemah sendiri apa makna Sayyidina tu. Dalam salat, kesepakatan ulama tidak ada Sayyidina. Tak bolehlah kalau hang tak baca Sayyidina, hang korang ajak. Siapa nak korang ajak? Kalau kita nak layak buruk lah, yang tambah tu lah yang... Siapa hampir tambah? Hampir buat nasi tambah ni pasal siapa? Ustaz, apa makna Wahabi? Oh, panjang ni. Ni kalau hurai ni, sampai esak lah. Tetapi ambillah satu perkataan Imam Syafi'i, diungkap oleh Ibn Taymiyah dalam kitab Ibn Taymiyah Minhajus Sunnah. Kata Ibn Taymiyah, Syafi'i pernah menyebut, kalaulah kerana aku ikut Quran dan Sunnah, aku dikata Rafidah, maka aku rela dengan Rafidah. Rafidah ni nama puak Syiah. Jadi ada orang nak kaitkan Syafi'i dengan Syiah. Dia pun kata Syafi'i ni tanda Rafidah, dia pun punya simbol, dia pun akan kata ikut Quran, ikut Sunnah, ikut Quran, ikut Sunnah. Kecamlah dia pun Rafidah. Yang duk sebut banyak benda ni di Mesir adalah Imam Syafi'i. Maka dia pun kata, tengok dia rajin duk sebut, sebenarnya dia Rafidah, dia bukan Ahlu Sunnah. Syafi'i dengan tegas bangkit, kalaulah kerana aku ikut Quran dan Sunnah, aku dinamakan Rafidah, maka Rafidah lah aku. Bukan dia redha jadi Syiah. Dia redha dengan apa orang nak label dia. Janji dia ikut Quran dan Sunnah. Kita ikut Quran dan Sunnah, orang nak kata apa? Hang nak kata apa? Wahabi lah aku. Sebab aku bukan redha dengan Wahabi. Aku redha apanya aku ikut dan hampa nisbah aku ke situ. Redha lah aku. Aku tak kata apa. Tapi kalau hang tanya aku Wahabi, kita kata kita bukan Wahabi. Wahabi tak wujud zaman Nabi. Wahabi 1115 Hijrah baru dia beranak mai. Nabi zaman bila? Tapi dah hampa label aku macam tu. Aku terima. Kau mudahlah. Ni semua bapak kau mudah. Ha, kau mudahlah aku. Apa aku pun tak mau susah-susah, aku mau mudah-mudah. Aku kau mudahlah aku. Lah depa panggil apa? Kau touch and go. Ni bapak touch and go. Dia sentuh hadis dia pergi, dia sentuh hadis dia pergi. Kalau touch and go kita tak apa, smart tag pun tak apalah. Lagi mudah, tak payah beratur queue panjang. Terimalah kita. Halui sangatlah sahabat. Boleh tolong baca? Halui sangat. Ustaz, antara sunnah, kain kafan yang digunakan adalah kain ibarah. Kain berbelang.
dalam tiga keping kain kafan itu, di manakah perlu diletakkan kain ibarah? Wallahu ta'ala alam. Ini berkaitan merujuk kepada dikafankan kafan Rasulullah. Nabi dapat satu kain daripada Yaman. Kain itu dikatakan ada berbelang-belang kehitam-hitaman. Kehitam-hitaman. Ingat soalan? Baik, kain itu sebenarnya ikhwatul iman, Nabi menyebut dalam riwayat, apa yang sahabat buat kepada Nabi, Nabi dah wafat. Nabi dah wafat, sahabat buat. Apa yang ada sahabat berkeluar kapan Nabi? Nabi sebut kepada kita, putih itu baik untuk orang hidup dan orang mati. Tapi Islam ni, dia bukan satu agama yang dia datang dengan apa-apa warna tertentu. Tidak, tidak, tidak. Islam tak akan datang dengan satu warna tertentu. Cuma Nabi ada sebut, putih itu baik untuk orang hidup dan orang mati. Itu saja. Bukan bermakna merah tak boleh. Tak, silakan. Bukan bermakna warna hijau tak boleh. Warna hijau pun boleh. Biru tak boleh. Tak apalah, biru tak boleh, tak usah pakai biru. Warna tu ikhwan. Warna tu ikhwatul iman. Dia tidak datang mewakili Islam. Tidak. Jadi kalau pasal tu ulama bahas, boleh tak kapan mayat dengan kain lain daripada warna putih? Boleh, boleh. Tapi jangan ada apa-apa etikat lah. Jangan ada apa-apa etikat lah. Kebetulan nak cari pun tak ada lambat, ni lah ada. Ni kain kakak tua, kain Jawa tak potong lagi tu, tak jahit lagi tu, boleh tak kapan dengan kain batik Jawa? Boleh kalau dia besar, dia lebar. Biar betul, betul lah tu. Bahkan dalam fiqah, boleh kapan mayat dengan rumput kering pun boleh. Silakan. Cuma apa yang ada pada zaman Nabi hari itu, sahabat memakai yang tu untuk itu. Jadi kita taklah. Kalau susunan para ulama yang berwarna-warni ni buh dalam, yang putih tu buh di luar. Itu susunan para ulama supaya tidak timbul sebagai satu fitnah bacaan orang. Mata awak mayat dia beling daripada orang, oh dia raja Siam. Tak boleh macam tu. Boleh pakai walaupun berjahit, kecuali dia mati dalam ihram. Apa yang ada wangi-wangi tak boleh. Kalau dia laki-laki, bagi pakai jubah boleh kepada mayat, boleh. Tetapi afdalnya badan dia kosong, kepala dia kosong. Itu yang paling, itu yang paling menarik, tanah mayat dan suasana macam tu. Nak bagi dia berwasiat, mayat boleh berwasiat, bukan mayat dah jadi mayat tak boleh wasiat masa dia hidup. Dia boleh berwasiat, ni jubah ni saya beli kat Mekah, itu ni bulan puasa, nanti saya mati sebelum. Orang ini boleh berwasiat dengan apa wasiat yang tidak melanggar hukum syarak, dan kita boleh menunaikan wasiat dia yang tidak berlebih-lebihan. Dia suruh kapan dengan jubah, dan jubah pula kita tengok jubah dalam kotak tak buka lagi. Maka apakah manfaat untuk dia? Baik kita bagi jubah tu kepada mana-mana sahabat pakai solat, kita ambil dia ni dengan kain biasa. Ketika itu kita tak menunaikan wasiat dia, kita pun tak salah, dan wasiat dia pun tak ada bekas apa-apa kat dia. Kalau dia minta jubah dia pakai semayang, dah pun lusuh dah. Seperti kata Abu Bakar adalah hadis Bukhari, yang elok itu untuk orang hidup, yang lusuh ini untuk orang mati. Silalah kita pakai. Jangan duk pesan lah bola buci, labu kundok, bubur mata tergedik-tergedik itu, biar mati malaikat tengok bulu mata panjang. Itu jangan duk mengapet lah. Ada hak dia. Baik sahabat, satu lagi, saya pernah dengar ustaz kata fidyah hanya boleh dibayar dengan beri makan pada orang miskin seperti yang dibuat oleh para sahabat. Bagaimana hukum kita di sini yang boleh membolehkan bayar fidyah dengan duit di pejabat zakat negeri? Wallahu ta'ala alam ikhwan. Quran menyatakan fidyatun ta'amu miskin. Itu ayat Quran. Fidyah itu memberi makan orang miskin. Siapa-siapa miskin, kita ada fidyah. Sebenarnya fidyah punya jumlah dia tak sama dengan zakat fitrah. Fidyah ni, kalau kita nak terjemah Melayu, fidyah ni kita boleh kata segenggam.
Beras tu kita ambil segenggam buah di tapak tangan kita, lepas tu kita timbang. Ni sebuah dengan duit berapa? Takkan RM7 kot. Berapa duit? RM1.08. Katalah RM2. Senang, RM2 je lah lari. RM2. RM2 tu lah fidyah, bukan RM7. Maka satu orang makan, lepas satu orang makan, itu fidyah. Masak tu'amul miskin, itu adalah makanan satu orang miskin. Bagi kat dia. Itu yang Quran sebut tu'amul miskin. Adapun bila kita pergi bagi fidyah kita kepada pejabat zakat, dia tak maulah 100 orang main dengan beras. Dia kena buka store, bukan pejabat zakat, store beras. Dia nak mudah, dia mau duit lah. Kalau kita nak berurusan dengan dia, kita kena pakai duit lah. Tapi kalau kita nak sendiri ambil ayat Quran itu, kita bagi beras lah. Tebur beras di tapak tangan kita, satu orang nak makan, tebur dalam plastik pergi bagi kat dia. Kalau 3 hari, 3 kali lah kita buat lagu tu. 10 hari, 10 tu lah nama dia. Fidyah ta'amu miskin. Tapi kalau orang nak bagi RM7 juga, bermakna dia fidyah dan sedekah lah. Dia campur sekali. Maka hak dia lah. Kalau dia rasa dia nak bagi pada pejabat zakat tak terima lah beras kot. Tak tahu lah. Dia bagi duit. Itu macam mana? Kira dia bagi fidyah. Cuma cara dia cara yang tidak afdal. Itu saja. Sah tak fidyah dia? Sah. Cuma kurang afdal. Antum pergi bagi duit dekat amil yang kutip-kutip ni kan. Antum bagi RM7, dia koyak mai kat kita, kita pun angkat, inilah fidyah zakat fitrah aku tahun ni untuk bini aku, tanggungan aku semua. Sah tak? Sah ha? Tapi kurang afdal. Pasal apa? Kita tak boleh rasa susah orang. Susah ni kita bagi zakat, orang kata you see and you learn something. Tengok susah dia duduk rumah dia, tengok apa yang ada, belajar sesuatu bagi kat dia. Kita bagi tu kita rasa kita bagi. Oh, saya tengok Ustaz Ammar, Ustaz Yud duk buat bulan puasa baru ni, saya ikut. Oh, letih orang boleh buka puasa tengah jalan. Duk ada berapa puluh orang, 40 orang ke 50 orang. Kami pi hari tu baru berapa belah rumah. Oh, pi dengan puan apa Marjina tu. Apa dia Fatina? Marjina pula. Puan Fatina tu. Angkat beras. Bagi satu rumah satu. Ustaz Ammar pergi cari semua asnaf yang memang daif, ikhwan. Satu makcik tu hidup dengan pakcik, sakit, tak boleh bangkit, tak boleh apa. Makcik kena jaga, makcik tak boleh jalan. Aduh. Atas bubur beras 5 kampit, 5 kg atas bau ni terletak atas rumah dia. Tengok rumah dia. Ustaz Ammar kata tak apa, kami nanti main pula bersih rumah. Oh, memang balik pun duk urut ni, anak anjing ni kita duk urut. Duk pegang anak anjing, bukan anak anjing tu. Anak anjing ni betih kita ni lah. Urut, orang kampung panggil anak anjing. Pasal anjing suka gigit kat sini, dia ingat anak dia. Kan, anjing mana gigit tempat lain, dia gigit tuan betih ha? Dia duk ingat anak dia ha? Dia orang tentu dia panggil anak anjing. Dia balik duk picit anak anjing. Aduh, lenguhnya, baru 15 rumah, duk ada 40 rumah. Kalau macam tu antum bagi, saya punya cadangan lah. Kalau antum nak bagi fidyah, antum nak bagi zakat, antum bagi dekat kota seguru. Sebab dia akan bawa antum pergi tengok asnaf. Tanya Abang Adi. Abang Adi jadi saksi. First time saya tengok. Kita pun duk koyak dekat dekat jata agama ni lah. Takut dia pasal aman kita. Dah Ustaz Wan Ji kenal, kita pula kenal lagi. Kita duk koyak dekat Tok Qadi ni lah. Apa Tok Qadi pula apa? Amil ni. Kadang-kadang kita bagi tu, kita rasa walaupun RM7, ayat mata kita turun. Makcik tu hidup seorang-seorang ditemani oleh kucingnya. Makcik tu punya happy go lucky dengan kucing dia. Allah yang maha tahu. Anak tak ada, mati ke tak apa saya pun tak tahu. Seorang-seorang dia duduk rumah sewa 150, dia duduk. Ada suami isteri yang tu pergi tengok rumah besar. Rupanya rumah dia belakang rumah besar tu tempek. Orang kaya rumah tu bagi kat dia buat rumah tempek dengan dinding dia apa? 2 bilik sewa RM150. Ada lagi zaman ni. Antum pergi bagi beras kat orang lagu tu. Oh, puas. Antum nak rasa bagi beras, antum ikut dah Ustaz Ammar. Ikut Ustaz Yud. Antum bagi tu, antum rasa puas. Bagi kat pejabat zakat, sah. Kan, mereka ini ulil amri, sah. Tapi, ada benda yang tak boleh kita
Dekat mereka ni kita bagilah zakat harta kita, zakat emas, zakat perak, zakat padi, kita bagilah. Tapi zakat-zakat yang macam bulan puasa ni kita, eh, boleh buka puasa masuk tu, walaupun hari tu pergi naik berabus, hari tu pergi naik berabus, tapi rasa je nak buka puasa. Rasa berabus dengan lancar rasa sama. Dengan panas tu berjalan satu rumah, pakcik itu duduk dengan kakak dia bekas polis, pencen polis tahun 40 berapa tak tahu lah, pencen. Rumah kecil duduk dengan kakak dia. Tak ada apa, kakak tak boleh berjalan, dia dah tua. Tu bagi kat dia. Punya terima kasih ni, dia punya terima kasih tu. Saya ada pengalaman makan ni, kawan. Saya belajar dengan Ustaz Amar, dengan Ustaz Yuk lah. Dulu kalau saya makan, saya tak tengok orang, takut orang tegur, orang mai. Saya makan sampai habis baru saya tengok orang. Puas hati. Satu kali Masjid Asy-Syarif tu, Masjid Meru, saya ingat lagi. Tak silap saya kuliah, no, kita pergi semai jemaat. Aku nuri kahwin di masjid tu. Tu tepi masjid tu ada orang duduk berniaga. Jadi saya buat perangai saya lah. Duduk, kita order mi sup. Jangan tengok orang lah, tu petua dia. Jangan tengok orang. Ada satu pakcik tu naik basikal, ngok-ngek, baju tak pakai, seluar pendek. Allah, saya kata dia main pula dah, jahanam aku sekejap. Kita nak pakai bimbing sup, kita mi sup. Bukan senang mi sup, Meru. Bila nak cari? Sekali saya tengok Ustaz Amar dengan Ustaz Yuk, panggil dia, tanya ke dia, pakcik nak makan apa? Order, ambil bayar. Allah insaf ya kawan, tak lalu makan, saya puasa satu hari. Puasa tu kan, tak maulah apa-apa habis lah biusuk, rasa macam kena penyapu tang muka. Oh subhanallah kawan. Ya kawan, baru kita ternilai. Satu Hindu, sejak saya jumpa kes tu dengan Ustaz Amar, saya balik ke rumah, bawa anak isteri pergi makan tepi jalan tu, dia kata sedap. Kita pergi makan tengah hari, lauk dia dekat 60 lauk. Tak makan nasi, makan lauk jadi kucing meow. Rintetan daripada kisah tu, tengah saya duduk makan, tapi dah hisap dah lah, Ustaz Amar dengan Ustaz Yud dah kot polis dah, belajar tersuh dah hari tu. Saya tengah saya makan, satu perempuan Hindu tua, pakaian selekeh lah, tua, dengan rambut dia tu kusut masai, dia duduk jalan balik sana. Saya duduk ni, duduk makan, kesih berhadap dengan dia. Dia duduk tengok fokus, macam tu orang punya banyak, dia tak tengok, dia tengok kat saya. Gambarnya same, dia nampak we are the same kan. Dia perhati saya. Kita duduk makan, orang perhati tak sedap. Saya pun pusing. Punya pusing lah. Pusing antum. Dia lintas jalan, dia main. Saya teringat lah yang Ustaz Yuk dengan Ustaz Amar buat kat Masjid Meru. Saya pun mengamalkan. Saya kata dekat dia, Aka nak makan apa, Aka ambil, saya bayar. Jadi orang tu tak bagi, tapi dia selekeh. Saya bungkus lah, bagi kat dia, bungkus ayam bagi kat dia, bagi kat dia 2-3 ringgit. Antum, apa dia buat? Dia sujud ke saya. Sujud terus. Dia buat saya ni batu kif. Dia sujud terus. Inilah ikhwan. Kadang-kadang walaupun kita nama ustaz, jiwa kita belum terdidik. Kita kena bercampur dengan orang ikhwan. Saya bercampur dengan Ustaz Yuk, dengan Ustaz Amar, dengan Abang Adi terdidik. Daripada saya duduk makan, saya ni kalau hidup western food, didik duduk dengan Abang Adi makan kurma je hari ni. Daripada pagi lah makan kurma. Daripada pagi tadi sampai lah kurma. Sampai satu sekarang kurma terdidik. Kurma pun sebiji lah. Toko-toko kafe pun bagi kurma. Hang sunah kan, nak makan kurma cukup anduk dia. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah, wa hayyi lana min amrina rashada,
Sallallahu ala Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.